Mandi lah mas. Mandi lah. Daftar lo ya. Daftarnya tinggi. Tensinya 140 per 80. Iya. Vaksin. Aman. Oh. Seratus ribuan, 1.100.000 dan kemudian ini kita pakai untuk pelayan publik. Jadi hari ini langsung kita mulai dari kawan-kawan di Pemprov, lalu ada wartawan, ada TNI Polri, ada dari BUMD ya. Ini kita coba serentak hari ini. Dan langsung kita targetkan hari ini sehari minimal 1.000. Ini sehari ini mau kita kejar. Nah, kita dorong kalau sampai dengan 1.000 ini kita bisa jauh lebih cepat, kita akan tambah lagi. Kita akan tambah lagi biar kecepatannya bisa dilakukan. Kalau dari pendataannya gampang, karena justru ini dari ASN, TNI Polri, pegawai-pegawai kan data kepegawaiannya lengkap. Tinggal dibuatkan penjadwalannya saja, dan itu tidak rumit lah. Insya Allah sih gampang. Tidak seperti aplikasi online. Iya enggak. Sekarang lebih dibuka sistemnya sehingga sama kayak kawan-kawan wartawan yang masuk itu mereka langsung input di sini datanya. Nanti kita yang memasukkan. Sehingga harapan kita dari jadwal terus kemudian sisi personilnya itu semua bisa dioptimalkan. Sehingga kalau umpama ini ada yang sakit, ada yang tidak bisa datang hari itu karena alasan apapun, yang belakangnya langsung bisa naik. Nah, tinggal kita ketertiban pendataan ini menjadi satu yang penting. Insya Allah lah, mudah-mudahan lancar pekerjaan. Ini berapa Pak? Ini lagi sebel. Enggak apa-apa. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu yang kami